Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar kepada para juri dan rakan-rakan? Kami harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Kami dari SBS Team. Ingat kawan-kawan, jaga SOP dan tolonglah duduk di rumah. Stay at home. Sebelum kami memperkenalkan hasil robot ciptaan kami, kami ingin menerangkan serba sedikit tentang bagaimana kami mendapat idea untuk mencipta robot ini. Ia berkaitan dengan isu semasa yang sedang melanda satu dunia, iaitu virus COVID-19. Oleh itu, kami mencipta robot ini untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Tetapi, robot kami bukan hanya untuk wabak COVID-19, malah ianya juga boleh mencegah penularan penyakit yang lain. Sekarang, saya akan memperkenalkan hasil robot ciptaan kami, CD-002. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan komponen yang digunakan pada robot ini. Kami telah menggunakan beberapa blok, kemudian dua fotoreflektor A6 dan A7, dua touch sensor A1 dan A5, satu LED hijau, satu LED merah, satu buzzer, dua servo motor yang bercantum dengan gear rack iaitu D9 dan D10. Terdapat dua DC motor M1 dan M2. Satu studuino yang bertindak sebagai otak untuk mengawal pergerakan robot ini. Kemudian terdapat satu port power yang membekalkan tenaga pada CD-002 ini. Seterusnya terdapat objek tambahan bukan elektronik iaitu picah gari, tiup, satu kotak yang berisi ubat-ubatan, pelitup muka dan satu gulung tisu basah yang mengandungi cecairnya kuman. Seterusnya, rakan saya akan menerangkan fungsi-fungsi robot ini. CD-002 ini boleh digunakan pada tiga situasi atau keadaan. Situasi pertama, pakai di kepala. Robot ini perlu dipakai sebelum keluar rumah. Jom saksikan. Fungsi pertama, pakai face mask. Apabila si pemakan menekan touch sensor A1, servo motor D10 akan menggerakkan gear rack. Lalu, face mask akan keluar dari kotak untuk dipakai. Fungsi kedua, cecair pembersih tangan atau hand sanitizer. Pastikan kerap memakai hand sanitizer apabila fotoreflektor A6 menerima isyarat tangan. Servo motor D9 akan menggerakkan gear rack dan memberikan tekanan kepada picah gari untuk mengeluarkan cecair pembersih tangan. Fungsi ketiga, mengesan virus dan suhu badan seseorang. Apabila si pemakai berselisih atau bertemu seseorang, CD-002 ini akan mengimbas suhu badan seseorang. Fungsi keempat. Jika si pemakai pula berada di dalam keadaan yang tidak sihat, fotoreflektor A7 berperanan mengesan suhu dan kesihatan si pemakai. Buzzer akan berbunyi, LED merah akan menyala. Kemudian, touch sensor A1 akan menggerakkan servo motor dan gear rack untuk mengeluarkan ubat-ubatan.
CD002 ini juga boleh diletakkan di hadapan rumah, sekolah, pejabat atau permis-permis yang beroperasi. Robot ini bertindak sebagai pengesuan suhu dan virus bagi setiap orang yang ingin memasuki kawasan ini. Fotorefraktor A7 akan mengesan suhu badan seseorang jika dalam keadaan normal ataupun sihat. LED hijau akan menyala. Manakala jika seseorang itu tidak sihat ataupun suhu badannya melebihi 37.5 darjah Celsius, buzzer akan berbunyi dan LED merah akan menyala. Situasi ketiga, CD002 ini juga boleh dijadikan sebagai alat pembersih dan pengesan kotoran juga virus yang ada di dalam pejabat atau kedai. Setelah seharian pejabat atau kedai beroperasi, sudah tentu ramai orang keluar masuk kawasan ini. Oleh itu, sebelum pejabat atau kedai tutup, bolehlah meletakkan CD002 ini bertindak sebagai pembersih kawasan di dalam kedai atau pejabat.